Lambaikan tangan. Wow. Praise Jesus. Kita terus lanjutkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, mempraktekkan Yohanes 4 ayat 23. Dan kebenarannya kita memasuki babak baru, kitab baru, yaitu 1 Timotius 1. Ini kitab pastoral. Kita sudah menyelesaikan Tesalonika. Sekarang kita masuk ke 1 Timotius 1. Ada baiknya kalau malamnya kita membaca besok 1 Timotius 2 dan seterusnya. Dan kita juga mempraktekkan Kisah Rasul 15 ayat 16, yaitu membangun kembali Pondok Daud di akhir zaman dengan doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saya akan hitung 1, 2, 3. Kita unmute, lalu kita berseru gantiannya. Hosana 3 kali, baru kita bahasa roh sama-sama kurang lebih 5 menit. Hosana ya, senyum dulu, sukacita. 1, 2, 3. Hosana. 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 Hosana.
Kita buka hati dan tangan kita. Saya minta Pastor Edi Rahmat, Dr. Edi Rahmat, naikkan opening prayer. Setelah itu Pastor Benny dari Philadelphia akan memimpin dalam deep worship. Silakan hamba-hambanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, siang di Amerika dan malam di Eropa, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala hamba-hambamu yang telah melayani, telah memuji, meninggikan Engkau pada jam-jam yang lalu. Kami juga ingin hari ini, Bapa, pada saat ini, meninggikan, memuji, membesarkan namamu, Bapa. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan, Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan biarlah urapan-Mu yang ajaib mengurapi kami semua yang akan melayani. Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, Engkau membukakan mata rohani kami supaya mengerti. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari tinggikan Dia, saudara. Katakan sama-sama.
sama-sama katakan. Good.
worship you, Lord. Kami sembah Engkau. Hallelujah. Shara la wala 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 wala. Tinggikan
ajaib, tiada seperti Engkau. Tinggikan dia, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti kita basaro sama-sama kurara basya dalam lama syanda dalam mata kasya karala barala mata karala wasu ira kata karala basya darala kata 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 Bapak Ibu Saudara, kita memasuki kebenaran, yaitu surat 1 Timotius pasal 1. Saya bacakan satu ayat yang menarik, ayat 12. Kata Paulus, aku bersyukur kepada Dia, untuk Bapa Yesus dan Roh Kudus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi kuasa pengucapan syukur itu dipraktekkan Paulus untuk mengajar muridnya Timotius. Apa lawan katanya tidak mengucap syukur? Menggerutu, komplain, dan banyak hal.
Saya percaya hari ini saya dan saudara belajar yuk mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur. Pastor Benny akan nyanyikan lagu Give Thanks. Give Thanks sama-sama. Give Thanks with a grateful heart. Tangan buat Yesus Tuhan kita. Pastor Benny, Indonesian please, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Yes. Pada yang bisa bahasa Indonesia menyanyi. Kita basaro sama-sama kurara papa syandara rara syandara rara syandara.
Bapak Ibu, sebelum kita menerima rema kebenaran 1 Timotius pasal 1, karena kembali ke surat pastoral, kita satu hari satu pasal. Kalau kemarin Tesalonika karena akhir zaman sehari dua, sepasal dua hari, sekarang kita satu pasal satu hari biar menghitungnya gampang. Kita akan naikkan syafaat di Bintu Pastor Indi, tapi polanya pola mengucap syukur, bukan ya yang lainnya nggak salah, yang sebelumnya nggak perlu juga, tapi ini mengucap syukur untuk presiden dan seterusnya. Kita angkat tangan semua. Kita mulai dengan mengucapkan Pentakosta ketiga dengan bersyukur. Silakan, kita minta tolong Ibu Helda bantu membaca, Bu Helda ya. Boleh di-unmute. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wow.
Saya percaya semua kita on fire pagi ini. Amin. Seperti yang tadi Pastor Tim katakan, kita akan doanya dengan ucapan syukur, ya. Jadi sebentar saya akan buka mic-nya saudara, lalu saya akan bawa PowerPoint sudah yang untuk doa syafaat. Mari kita rubah dengan ucapan syukur. Satu hal saudara, angka saya mau memberikan laporan berdasarkan yang terakhir kemarin, angka COVID yang ada sudah turun di 4.000-an, tetapi kita mau mengucap syukur juga untuk orang-orang yang sembuh, ya, untuk angka yang sudah turun, tapi kita juga mau mengucap syukur Tuhan akan buat virusnya lenyap dari Indonesia. Amin. Dan kita berdoa juga untuk orang-orang yang ada dengan kondisi PPKM yang longgar, doakan waspada saudara ya, doakan waspada dan prokesnya kuat ya, supaya tidak terjadi gelombang-gelombang yang berikutnya. Haleluya, itu saja. Mari buka mute saudara, kita mulai berdoa, mulai berbahasa roh dan berdoa syafaat. Pokok doa yang ada. Bersyukur Tuhan, hujan Tuhan yang siap untuk amanat agung dan penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Bersyukur untuk penuaian sudah tiba. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk angka COVID yang sudah mulai turun. Syukur Tuhan, hari-hari ini sendiri akan memberikan rotak kepada Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan juga waspada. Kami bersyukur Tuhan. Terusnya lenyap dalam nama Yesus. Lenyap dalam nama Yesus. Varian baru. Nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sakit sudah Tuhan sembuhkan. Nama Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Jiwa-jiwa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan. Bersyukur Tuhan. Tuhan yang resesi ekonomi yang makin pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kurabata kaya rala bababababa. Indonesia merdeka. Amin. Tuhan ketakutan Tuhan turun untuk anak dan wakil presiden. Ayat pandemi yang ada, resesi yang ada, kesatuan ya Tuhan. Bersyukur buat Amerika. Tuhan mengawat Amerika, mengawat Kanada. Kesatuan yang ada, ketakutan Tuhan. Tuhan Yesus yang menentukan bangsa-bangsa. Tuhan di Amerika dan Kanada bangkit dalam nama Yesus. Nama Yesus Amerika, Kanada, kehancuran roh kudus yang dahsyat ke bangsa-bangsa, ke bangsa-bangsa. Kita bersyukur untuk benua Amerika, benua Afrika, ya, benua Eropa, benua Australia. Bersyukur, bersyukur untuk melawan dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bersyukur buat Yerusalem, Israel, Tuhan. Kami memberkati Yerusalem, Israel, jiwa bertobat kepada Tuhan Yesus. Bersyukur buat kawatan Tuhan di Afghanistan. Yesus adalah saya Tuhan. Kuatkan hamba-hambamu dari Tuhan. Berjamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat keluarga-keluarga yang pulih. Kasih yang keluarga yang harmonis. Kemuliaan ya Bapak. Ya Bapak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati Yesus. Bersama ibu dan semua
keluarga besar, kepala rakyat CK yang ada. Nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat keluarga besar kami Tuhan, kenalan kami, orang-orang yang kami kasih, kami bersyukur mereka diselamatkan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka disembuhkan, dan juga mereka siap buat rapture dalam nama Yesus. Kami bersyukur juga pagi ini Tuhan untuk anak-anakmu Tuhan, terutama juga untuk Ibu Kartini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Irma, kesembuhan sedang terjadi bagi setiap kami juga Tuhan pagi ini. Kesehatan yang sempurna kami terima. Bahkan kami percaya seluruh berkat Tuhan yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kami di Pebet, di bulan September dan seterusnya, di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur revival sedang terjadi ya Tuhan, revival sedang terjadi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu, sebelum kita masuk ke rema yang disampaikan Pastor Dani, 5 menit, saya juga 5 menit, ada pesan dari Vancouver, Pastor Edi harus memberi pesan kepada kita. Kita minta kata-kata motivasi dan kabar baik dari LA untuk Third Pentecost. Ya, updatingnya sekarang lagi pengurusan izin dari kontraktor yang memang sedang nunggu telepon dari pemerintah di California, Pastor Tim. Nah, jadi tadi pagi sempat bicara dengan Pak Niko. Pak Niko bilang ya kita percaya enggak akan terlalu lama begitu. Ya, jadi nanti kalau Tuhan kendaki setelah izin renovasinya itu keluar, kita para penjaga menara akan kumpul nanti sama-sama, nanti waktunya akan kita beri kabar begitu, Pastor Tim. Jadi kita berdoa terus 24 jam sehari untuk dapat divine acceleration, percepatan dari Tuhan. Tuh, kumpulnya onsite atau online, Pastor? Online. Online, ya. Nah, jadi nanti onsite-nya ya kita berdoa tahun depan ulang tahun Azusa Street Revival yang bulan April. Nah, itu akan ada onsite-nya di sana. Ya, jadi kita percaya, kita berdoa bulan April. Tadi saya bersyukur buat data yang disampaikan oleh Pastor Indri, semua Indonesia semakin menurun. Ya, jadi Pak Niko juga sempat mention, wah ini Indonesia sudah terjadi mujizat. Sementara negara tetangga lagi mulai naik lagi, Indonesia semakin hari semakin menurun. Karena satu hal yang kita syukuri, di dunia ini tidak ada satu bangsa pun yang berdoa buat bangsanya seperti orang-orang Indonesia. Haleluya. Dan itu juga saya dengar dari rekan-rekan yang bukan orang Indonesia,
mereka takjub dengan orang Indonesia. Orang Indonesia berdoa buat bangsanya itu dahsyat. Haleluya. Makanya Suset Hating juga senang ke Indonesia karena mereka juga takjub melihat Indonesia berdoa buat bangsanya itu menangis siang dan malam begitu ya. Jam-jam subuh di EPT ini yang paling banyak orang-orang dari Jakarta, dari Batam, orang Indonesia begitu. Dan saya sama Pastor Ferry sempat sharing, kita malu nih di Amerika jamnya siang tapi yang doa orang-orang yang jam subuh di Indonesia. Haleluya. Nah, ini Pastor Tim salah satu komandannya ini yang membuat api itu semakin melebar dan menyebar sampai tuayan yang besar ini terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Tim. Kalau kondisi Kanada juga turun Pastor ya? Ya, agak turun juga sekarang begitu, udah mulai turun begitu. Ya, jadi Kanada dan Indonesia kan kita bersaudara. Iya, terima kasih Pastor Tim. Dirarat, mohon dirarat, Pastor saya bukan komandan, saya peltu pelayan Tuhan. Oke, okay, ya. Okay, terima kasih buat kesempatan. Senang ya dengar cerita begini ya, yang bersyukur angkat tangan. Haleluya. Okay, saya tanya tadi, boleh ya? Kita akan mengalir ya. Tadi Hilda waktu membacakan Pentakosta ada zaman spontan. Coba 2 menit sebelum Pak Dani. Silakan Hilda. Ya Pak, saya kalau ikut Asus Astrid ini, saya biasanya doa sendiri. Kemudian setiap kali nyanyi sama Tuhan di sini, saya merasakan seperti ada aliran listrik yang mengalir. Terus tadi waktu bacain itu, ya saya merasakan seperti Tuhan menjamah hati saya. Jadi saya nggak kuat ngomongnya, Pak. Itu aja sih. Amin. Jadi Hilda kena setrum Roh Kudus. Itu yang buat kita semua kena setrum Roh Kudus. Siapa setuju kita di setrum Roh Kudus dan terus on fire, lambaikan tangan. Silakan, Pak Dani akan kena setrum Roh Kudus men-share kepada kita. Silakan hambanya. Thank you, Bu Hilda. Puji Tuhan, luar biasa. Memang benar, Bapak Ibu, orang Indonesia, inilah dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Makanya kita orang Indonesia dibangunin pagi dan 24 jam misi menara. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita hanya satu kali pertemuan. Sekali lagi, Timotius ini adalah muridnya Paulus, dan bagaimana di dalam isi Timotius ini adalah mengenai ajaran sesat. Waspadalah ajaran sesat, tetapi juga mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, yaitu kesaksian Paulus. Jadi ada dua hal yang bobot besar di sini dari Paulus kepada Timotius. Nah, di sini saudara, Timotius diutus untuk menegur para penyesat, waspada penyesatan di akhir zaman. Nah, saya kaitkan dengan akhir zaman ini menimbulkan banyak luka hati, kekecewaan, perpecahan, sampai murtad, sampai timbul pemurtadan. Nah, saudara, saya mau tekankan ini menimbulkan perpecahan gereja. Ya, saya mau ingatkan semua yang di WhatsApp group. Ya, jadi jangan timbul pertengkaran, perpecahan. Jadi gereja ini kita beda-beda pemahaman. Saya dikirimin dari sinode tertentu melawan pengangkatan. Satu sinode melawan doktrin pengangkatan, tidak ada itu pengangkatan ke sesat. Nah, saudara, kita tidak lagi melihat gereja sebagai unit sebagai eklesia, tapi sebagai kerajaan Allah. Kita sekarang adalah datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kita sebagai one kingdom of God, satu kerajaan Allah, maka kita akan bersatu. Justru inilah cara iblis mau mecah-mecah sehingga tubuhnya pecah-pecah, tangan kaki kemana-mana, sehingga Yesus kepala gereja akan susah masuk ke tubuhnya. Ya, jadi ini saya tekankan sekali saudara, dari pertengkaran ini menimbulkan penyesatan, perpecahan. Jadi kalau sudah sampai ribut, nah itu udah roh penyesatan masuk. Saya tidak bahas ayatnya ya, mulai dari ayat 3 ini terus ya menasihatkan supaya jangan mengajarkan ajaran lain, tetapi di sini Paulus ngamuk nih ya. Paulus ngamuk ya, terutama yang kembali ke Taurat yang menimbulkan ini Taurat ini bagi orang durhaka, bagi orang fasik, orang berdosa, ya bagi pembunuh bapak, pembunuh ibunya. Nah, ini yang paling sah di sini ayat 10. Bagi orang cabul, pemburit, penculik, bagi pelusta, bagi orang yang makan sampah. Waduh, ini kasar sekali. Dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dan ajaran sehat. Jadi saudara, ini
kalau nyinyir terus, kalau ribut terus, waspada saudara. Ini makan sampah namanya. Saya tidak berkomentar di semua WhatsApp group, tetapi mari kita dewasa saudara. Jangan sampai Anda sebagai orang-orang yang makan sampah sehingga keluar dari ajaran sehat. Jadi kalau Anda pendapat segala macam, ya tanya Tuhan. Oke, berdasarkan Injil. Nah, Paulus bersaksi, kita pun terus bersaksi. Ya, dia selalu ulang-ulang bagaimana dia ini orang yang tadinya penganiaya, seorang yang ganas, pembunuh, tetapi oleh kasih karunia diselamatkan. Ya, ayat emas ini di ayat 1 Timotius 1:15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini ayat emas ya, saudara. Jadi, dia datang untuk orang berdosa. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka. Jadi kita pun, saudara, saksikan bagaimana kita yang tadinya bejat, tetapi Tuhan selamatkan. Nah, lalu di sini ada mengenal panggilan dan tugas kita. Bagaimana Timotius sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dalam dirimu. Mari kita kembali pada panggilan kita. Ini banyak pelayanan, banyak tawaran, tapi mari kita perkenali panggilan kita dan kita tekuni pelayanan itu. Ya. Sekali lagi, waspada, jangan sampai murtad. Ya. Di akhir zaman ini banyak orang murtad, kata Alkitab, akan banyak murtad. Nah, murtad ini karena hati nurani tidak murni, kecewa, dendam, kayak sang ngampuni orang lain. Maka ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, karena itu kandaslah iman mereka, kandas, murtad, saudara. Ya, mau saja disesatkan. Jadi intinya adalah hati nurani, saudara. Jadi saudara jangan sampai dendam, jangan sampai kecewa, jangan sampai memukul sama saudara seiman. Bahkan ada dikatakan Hymenaeus Alexander yang telah kuserahkan pada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, saudara, kalau sudah sampai menghujat satu sama lain, waspadalah, waspadalah. Ini setan akan senang dan itu timbul pemurtadan. Sekali lagi, saudara, kita bukan gereja unity, tetapi sekarang kita satu kerajaan Allah. Kita membawa one new kingdom, kingdom of Christ, kingdom of God. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Pak Tim. Yang diberkati, lambaikan tangan, saudara. Wow, saya sangat percaya bahwa memang waktunya singkat-singkat, itulah justru rahasianya. Waktu sangat berharga, ya, 1 menit, 2 menit sangat berharga. Baik, kita akan lanjutkan 1 Timotius 1 ini, tapi saya ajak untuk kita buka tangan semua, mulai bersyukur untuk sesuatu, ingat. Ada orang yang komplain untuk sesuatu yang dia tidak punya. Misalnya sudah punya mobil, kok belum punya helikopter, belum punya pesawat pribadi. Lah, untuk apa Anda ngeluh yang hal yang halu begitu? Coba mulai bersyukur dengan, contoh, bersyukur dengan keluargamu, bersyukur dengan mobilmu, mungkin motormu, pekerjaanmu, terlebih nafasmu. Kita buka tangan, beberapa detik kita bersyukur, silakan. Semua di unmute, bersyukur, bersyukur, tolong host bantu unmute. Bersyukur banget, mengucap syukur. Aku mengucap syukur untuk hidup. Terima kasih Bapak Tuhan bagi kami Tuhan kebaikan. Engkau limpahkan oleh Haleluya. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Ora mata karalama sikiara lamat. Bapak Ibu Saudara, saya juga bersyukur ada beberapa menit saja saya akan share. Hanya 2 rema. Materi sudah saya chat, Bapak Ibu bisa download. Surat ini adalah surat pastoral.
saya sudah sering ulang sampaikan di sini, Tesalonika eskatologis, Timotius adalah pastoral. Nah, apa yang menarik di sini adalah Timotius anak rohaninya Paulus yang sah. Ini garis besarnya. Besok kita pasal 2 lihat. Isinya adalah langsung to the point mengenai ajaran sesat, ucapan syukur, dan Timotius punya tugas. Nah, ini memelihara kemurnian. Rema yang pertama dari saya, kepada Timotius anakku yang sah. Bahasa terjemahan lain, anakku yang sejati. Paulus dan Timotius dua orang Kristen yang punya hubungan sebagai bapak dan anak rohani. Jadi pastikan kita terus berdoa supaya diberikan Paulus kita. Setelah kita bertumbuh jadi Paulus, kita boleh bertemu Timotius kita. Timotius ini, saudara, adalah dari Listra. Ibunya Eunike, neneknya Lois, tetapi dia mau dimuridkan oleh Paulus. Dia pemuda yang setia. Ingat, ini tidak ada hubungan dengan saya, namanya Timotius, enggak, ini nama baptis saya aja. Terakhir, bersyukur. Aku bersyukur kepada dia. Bersyukurnya bukan karena apa yang dia lihat, bersyukurnya karena dia. Ini yang paling penting. Bersyukurnya bukan karena apa yang Anda lihat sekarang, tetapi karena dia. Jadi Anda akan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Siapa yang sepakat dengan Paulus dan Timotius untuk selalu bersyukur? Lambaikan tangan. Amen. Kita bersyukur kalau Yesus belum datang. Besok kita akan bedah 1 Timotius 2. Dan itu pasti sangat powerful. Haleluya. Mari kita buka tangan kita. Kami bersyukur untuk Eropa. Kami bersyukur untuk Afrika. Kami bersyukur untuk Australia, Asia, Amerika. Kami terus bersyukur ada teman-teman 230 yang kopiri untuk setia. Kami juga bersyukur untuk sebentar GBI, WTC, Serpong, Pastor Wiryo Hadi dan tim, Pastor Victor akan melanjutkan 1 jam ke depan. Kami bersyukur untuk Pastor Edi, fasilitator EPT ini yang bersama kami, bersama Pastor Terry, Pastor Benny, all pastor di Amerika. Kami bersyukur. Kami bersyukur bukan karena yang kami lihat, bukan, bahkan bukan karena jawaban doa. Kami bersyukur karena dia, Bapa Surgawi Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah bersama kami. Terima kasih. Mari angkat dua tangan bersyukur. Taruh di kepalamu, terima double portion anointing untuk bersyukur. Disembuhkan jadi alat kesembuhan lewat great miracle. Diberkati untuk menjadi berkat, bersiap-siap diberkati kekayaan bangsa-bangsa, dan dimuridkan seperti Timotius untuk bertemu menjadi Paulus yang muridkan Timotius lagi. Berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus, berkat Roh Kudus menyertai kami dengan penuh syukur sampai rapture, sampai di awan-awan permai bersama Yesus ketemu di udara, dalam nama Yesus, amin. Silakan Mas Wiryo.